Perayaan Hari Raya Idul Gadir Umat Syiah di Gedung Smesko Jakarta Selatan pagi tadi diwarnai aksi penolakan Ormas Islam Laskar Mujahidin. Ormas Islam tersebut berupaya melakukan pembubaran kegiatan karena menganggap ajaran Syiah sesat. Upaya pembubaran oleh anggota Laskar Mujahidin berlangsung dari pukul 10 pagi. Mereka berorasi dan meminta agar pihak kepolisian membubarkan kegiatan yang diikuti sekitar 3.000 orang tersebut. Sementara itu Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyu Hadiningrat menegaskan upaya pembubaran hanya akan dilakukan apabila dalam suatu kegiatan terdapat unsur tindak pidana dan bukan sekedar adanya tuntutan sejumlah pihak. Untuk mengamankan aksi pembubaran ini pihak kepolisian menurunkan aparat gabungan sekitar 500 personel. Padahal kita telah berani menghina Allah dan... Jadi begini Mbak, terkait dengan pembubaran satu kegiatan, itu hanya bisa dilakukan apabila ada pidana di dalam kegiatan tersebut. Di situ polisi bisa melakukan pembubaran kegiatan tersebut.